warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman. Hari ini kita rencananya mau mengawinkan ikan mas lagi ya teman-teman. Jadi bagaimana proses pengawinan atau pemijahan ikan masnya, ikuti di video ini ya teman-teman. Jadi hari ini kita akan menjelaskan semua apa-apa saja yang harus kita persiapkan untuk mengawinkan ikan mas ya. Oke, langsung saja ikuti videonya ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, lanjut teman-teman. Oke teman-teman, yang pertama yang harus kita persiapkan adalah kita memasang jaring atau kelambu ikan. Yang kita gunakan sekarang itu adalah jaring kasa yang berwarna hijau ya, karena dia agak rapat ya teman-teman. Jadi nanti pada saat pemijahan, sperma yang jantannya nanti tidak banyak yang keluar ya teman-teman. Oke, jadi untuk ukuran kelambunya bisa gunakan ukuran 2x2 ataupun 2x3 ya teman-teman. Untuk kedalaman cukup kira-kira 2 meter. Jadi kita memijahkannya di Sungai Mahakam atau Sungai Kalimantan, sungai terpanjang nih ya teman-teman. Untuk melakukan pemijahan itu bisa dilakukan di kolam tanah, bisa juga di kolam terpal. Itu caranya sama teman-teman ya, cara pemijahannya itu sama seperti yang kita lakukan seperti ini ya teman-teman. Jadi ikuti terus videonya teman-teman. Oke, sekarang kita mau memilih indukan yang sudah siap dipijahkan teman-teman. Oke, kita mau memilih indukan yang sudah siap dipijahkan teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan memilih indukan yang sudah siap untuk dipijahkan teman-teman. Untuk umur indukan sendiri itu sudah bisa digunakan biasanya umur sekitar 8 bulan sampai 1 tahun itu sudah bisa dipijahkan. Itu untuk indukan yang betinanya ya teman-teman. Tapi untuk indukan jantannya itu umur 3 bulan sampai 6 bulan sudah bisa digunakan untuk indukan yang jantannya. Untuk perbandingannya sendiri itu untuk jantannya berapa dan betinanya berapa. Jadi untuk berat itu 1:1 ya teman-teman. Jika indukan yang betinanya 1 kilo, artinya indukan jantan juga harus 1 kilo. Tapi untuk ukuran jantannya harus agak lebih kecil dari indukan yang betina.
ciri-cirinya sendiri perutnya itu besar, melebar ke kiri dan ke kanan. Kalau dipegang lembek ya perutnya, itu ciri-ciri ikan yang sudah siap dipijakan ya teman-teman. Air dingin loh. Di KW ini tembus perut. Ini baik deh. PVC. Oke, setelah dipilih kita masukkan ke kelambu yang sudah kita siapkan, kelambu yang berwarna hijau ya. Nah, ini 3 ekor pertama kita masukkan. Kita mau tambah lagi kira-kira 3 ekor lagi lah teman-teman. Supaya hasilnya maksimal dan lebih banyak. Oke teman-teman, ini ciri-ciri ikan yang sudah siap dipijakan dan matang ya teman-teman. Nah, ciri-cirinya perutnya ini besar, buncit. Kiri kanan ini kelihatan ada telurnya nih. Nah, dan di sini anusnya berwarna agak kemerahan. Ngamuk deh. Nah, jadi ada garis-garis merah nih. Nah, anusnya merah. Jadi perutnya ini kalau dipencet agak lembut ya, lembek. Ini telurnya sudah matang ya teman-teman, siap dipijakan. Ini ukurannya, beratnya kira-kira 3 kilo. Jadi kalau satu ekor seperti ini untuk indukan jantannya itu teman-teman ukurannya sama 3 kilo juga ya beratnya, tapi ukurannya yang jantannya kecil ya teman-teman, kira-kira sekilonya 5 ekor. Jadi kalau ini 3 kilo artinya indukan yang jantannya itu 15 ekor yang sekilo 5. Seperti itu perbandingannya ya teman-teman untuk memijahkannya. Mantap. Oke, hari ini kita memijahkan 6 ekor indukan betina ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi sudah 6 ekor indukan betina kita masukkan ke sini. Selanjutnya kita akan memasukkan indukan yang jantannya ya teman-teman. Jadi kita campur menjadi satu. Oke, kita mau mencampur indukan yang jantannya. Pencet dulu. Nah, ini indukan jantannya, ciri-cirinya kita pasang perutnya, umpelan mengeluarkan cairan sperma yang berwarna putih ya. Boleh ada yang deras. Nah, itu spermanya kental putih. Nah, itu ciri-ciri indukan yang jantan. Jadi ukurannya kecil saja ya teman-teman ukurannya. Matang, itu sudah matang kalau dia sudah berwarna putih tua. Nah, itu ukurannya agak kecil ya teman-teman untuk ukuran indukan yang jantannya. Oke,
kalau untuk berat 1:1. Dicampur menjadi 1. Setelah itu baru kita beri kakapan atau ijuk ya teman-teman. Nah, ini kakapan atau ijuk yang terbuat dari pohon aren seperti ini. Kakapan atau ijuknya ya teman-teman. Nanti kita susun di sini. Ini namanya ijukan atau kakapan. Nanti ini fungsinya untuk menempelkan telur-telurnya. Nah, disusun secara merata. Nah, nanti subuh ini baru dia akan kawin ya teman-teman. Jadi jadwal kawinnya itu malam hari, sekitar jam 3, jam 4 sampai jam 6 pagi biasanya. Oke teman-teman, setelah dipasang kakapan atau ijuknya, nanti besok pagi akan kita lihat hasil dari pemijahan hari ini ya. Oke, kita langsung ketemu di besok pagi hari untuk melihat hasil daripada hasil pemijahan hari ini. Oke, sampai berjumpa di besok pagi. Oke teman-teman, selamat pagi. Sesuai janji saya, hari ini kita mau melihat hasil dari pemijahan kemarin ya. Ini pagi sekitar jam 6 lewat ya, ikannya masih ada yang kawin, bisa kita lihat hasil telurnya ya. Oke, kita mau lihat hasil telurnya teman-teman. Nah ini teman-teman, indukannya masih ada yang kawin nih teman-teman. Nah ini telurnya bisa kita lihat, nanti kita mau angkat sebentar ya. Ini masih dalam proses kawin dia nih teman-teman. Bisa kita lihat masih dikejar oleh indukan jantan dia. Nah itu. Ketika dia dikejar oleh indukan jantan, dia akan menghempaskan telurnya ya teman-teman ke ijuk ini atau ke kakapannya ya teman-teman. Kita bisa lihat lebih dekat lagi teman-teman. Dia mengejar. Ini penampakan telurnya nih teman-teman. Luar biasa telurnya. Alhamdulillah banyak. Nah itu masih proses kawin dia teman-teman. Masih dikejar-kejar oleh indukan jantan. Nah itu. Jadi seperti ini ketika ikan mas kawin ya teman-teman. Jadi indukan pejantannya itu mengejar terus indukan betina. Setelah itu indukan betinanya akan menghempaskan telurnya ke kakapan ya teman-teman. Ini masih proses kawin. Ini masih pagi, sekitar jam 6 pagi ya di sini ya teman-teman. Nah itu masih tahap kawin dia. Biasanya paling rame kawinnya itu sekitar jam 4 ya, jam 4 jam 5 itu biasanya rame sekali proses kawinnya itu teman-teman.
Nah, oke, okay, kita bisa lihat hasil telurnya nih. Nah, ini. Luar biasa, teman-teman, hasilnya. Banyak sekali. Alhamdulillah. Nah, ini telurnya. Jadi, hasilnya hari ini sangat memuaskan nih, teman-teman, telurnya. Banyak sekali ya. Nanti ketika selesai kawin ya teman-teman, nanti indukan jantan dan indukan betinanya nanti akan kita keluarkan ya teman-teman. Nah, ini hasil telurnya nih. Luar biasa padat ya teman-teman, penuh. Penuh sekali teman-teman. Nah, jadi nanti harus segera dikeluarkan ya teman-teman. Kira-kira jam 7 pagi sudah bisa kita keluarkan indukannya. Setelah dikeluarkan nanti telur ini kita biarkan saja di sini selama 1 hari ya teman-teman. Jadi kita biarkan selama 1 hari. Setelah 1 hari nanti besok paginya kita antar ke kolam tanah untuk proses penetasannya ya teman-teman. Jadi untuk penetasan kita dilakukan di kolam tanah. Untuk penetasan bisa di kolam terpal, bisa di bak semen juga bisa ya teman-teman. Jadi tidak harus di kolam tanah ya untuk proses penetasannya ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti inilah hasil telurnya, hasil pemijahan kemarin ya teman-teman. Alhamdulillah telurnya maksimal ya, banyak sekali. Jadi pemijahannya sukses ya teman-teman. Jadi seperti itulah cara kami memijahkan ikan mas ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi ya teman-teman di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya ikan.